Yo, halo guys, welcome back to my channel guys. Ya, seperti biasa, hari-hari kita akan bermain PvP di server Cina guys ya. Meskipun bikin stres asli guys. Untuk line up-nya kurang lebih kayak gini, hero utama gua pakai King Marco seperti biasa. Karena Marco enak banget buat DPS guys. Assist-nya wajib triple Thunderbolt, promosinya kurang lebih seperti ini guys ya. Dan hero kedua gua pakai apa? Gua pakai Cookie karena promosinya udah lumayan tinggi. Asisinya gua pakai yang asisi burungnya ya kayak gitu. Kalau nggak salah efeknya itu kalau kita nge-skill kena musuh, musuhnya akan ada efek debuff ya, ningkatin damage sebanyak 5% selama 5 detik kayak gitu ya. Dan hero ketiga gua pakai Nadia kali ini guys. Sumpah gua pakai Lilith sebenarnya enak, cuma promosinya rendah guys. Dan juga nggak bisa buat kabur gitu loh ya. Jadi gua pakai Nadia aja. Promosinya udah lumayan soalnya guys, sayang banget kalau nggak dipakai. Kita coba aja ya. Untuk aksesinya gua pakai nyuban energi seperti itu ya guys ya. Langsung aja kita ke lobby PvP ya guys ya. Let's go. Oke guys, kita udah di lobby PvP guys ya. Untuk line up-nya kurang lebih seperti ini guys. Sampai gua dapat hero baru atau hero yang promosinya udah tinggi, line up gua kayak gitu. Tetap kayak gitu. Kemungkinan guys kayak gitu ya. Karena menurut gua ini line up udah enak banget gitu loh. Kita main kabur terus nyicil, kabur nyicil, kabur nyicil kayak gitu terus guys. Karena kalau gua pakai mobil juga, pakai mobil Mr. Bean, itu ada itu guys. Ada weapon haram. Ada bumerang gitu loh. Sekali tembak langsung hilang, guys. Soalnya kan pelurunya besar. Damage-nya sakit. Bisa balik dua kali gitu loh. Udah. Auto nggak meta, guys, mobil guys. Ketemu kayak gituan. Nggak ada rasa guys, kayak dia ke gua. Kayak perasaan dia ke gua. Dia pakai apa tadi? Lila Joy ya, yeah. Lilith ya, ya nggak sih. Nah itu Joynya haram banget guys. Dia tuh satu kali hit guys, kan yang hit kedua nggak kena guys. Satu kali hit tuh guys, kita heal dulu ya. Santai dulu ya, kita pakai. Oke. Dia tadi pakai apa kendaraan, guys? Dia kenapa ya nggak pakai ultimate kendaraan? Ada yang tahu, guys? Apakah dia nge-fur, guys? Dia kiri kanan. Kita reload aja deh. Santai dulu ya. Oke, dia nggak mati. Kita ganti ini ya. Oke, dia pakai. Oke. Bisa tembus, guys. Kok bisa tembus guys? Waduh, kalah guys. Kalau gua nggak ngekill kalah guys. Anjir cok, padahal gua udah dibalik itu loh guys. Sumpah dah, gua udah dibalik ini guys, tembok guys. Sumpah, sumpah. Kita dapat kill, mantap sekali. Ada babak tambahan ya. Santai aja. Santai aja guys ya.
Oke, nggak dapet. Ya. NT banget guys, guys. Kenapa tadi gua guys, guys, mati. Padahal udah dibalik tembok tapi tetap kena tembak itu loh, guys. Parah banget, parah banget. Yah, turun anjing. Lawan gituan aja kalah, guys. Gituan gak tuh. Emang kayak gitu, guys. Gak terlalu sultan, dia pakai juga drill kan. Kalah anjing. Ya karena gua ngeremehin tadi Nadianya, gua nggak kepake ultinya. Jadi ya gitulah. Guys, boomerang legend aja haram ya, guys ya. Kita ketemu boomerang mitik. Nggak tahu, guys. Gua harus gimana, nggak tahu, guys. Gua bingung, guys. Kita ke waduh. Eh, anjing, anjing. Aduh, dua weapon legend tuh. Anjing, sakit itu, cok. Lihat tuh, sekali hit, guys. Sekali hit setengah HP, guys ya. Sekali hit setengah HP, guys. Ingat, guys. Ingat baik-baik. Nah, kan udah gua arahin ke kiri, tapi tetap aja. Apakah bug, guys? Padahal udah gua arahin ke kiri, sumpah. Udah gua arahin ke kiri, guys. Anjir, sakit semua, cok, weaponnya, cok. Parah banget. Parah banget. Kita naik level, mantap sekali. Kita dapat, mantap sekali. Weh, itu nggak bisa dicecek, guys. Kendaraannya, guys. Kok kayak tai, guys. Anjim, anjim, apaan tuh, cok, cok. Waduh, 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 waduh. Ngeri banget. Dari ngeri, guys. Waduh, harusnya gua nggak ganti dulu ya, kalau tahu. Ayolah, kasih gua itu, guys, kasih gua bahan bakar. Musuhnya overpower, apa kita nekat aja ya? Nekat aja ya. Aduh, mati, cok. Kena daun buang, cok. Langsung mati anjir. Marco di hadapan Don Huang promosi tinggi emang ampas banget, guys. Serius dah. Langsung mati anjir, padahal Marco gua HP-nya banyak gitu loh. Kapan gua bisa perles king, guys? Guys, kalau kayak gini, guys. Anji juga, cocok. Dua bumerang lagi, guys. Tadi dua bumerang, sekarang dua bumerang. Bedanya sekarang legend sama epic. Tadi mythic sama legend. Mantap sekali. Fokus dulu, guys ya. Fokus dulu, farming dulu. Farming solusinya, guys. Oh, itu, guys. Sekali hit kayak gitu, guys. Dari sekali hit tuh, guys. Deril sekali hit, guys. Bukan kaleng-kaleng ya, guys ya. Ya kiri kanan. Sekali hit, dua kali hit, tiga kali hit, empat kali hit. Oh, padahal gua udah loncat ya. Padahal gua udah loncat. Tapi tetap kena. Nggak tahu lagi. Emang seberapa luas sih?
Tidak ada yang lebih baik dari kabur dari sangat-sangat overpower guys, dari lover power ya guys ya. Mau gua ambil tapi ya biar kita ambil aja ya. Kita heal pakai skill dari ini, ban bakar guys, tapi jangan diambil dulu sih harusnya. Wes, kita dapat, nggak dapat. Loh, emang nggak sempet barusan? Kayaknya sempet dah. Kayaknya sempet dah guys. Ada lagi sih, kalah lagi. Capek. Dari capek ya guys ya. Wes, down uangnya guys. Gak ada harga dirinya gua cocok, sumpah deh. Bisa apa gua guys. Udah lah guys. Gak tahu lagi gua guys. Capek anjir ketemu bumerang, sumpah deh. 1982. Oh, dia umurnya. Umurnya 1982. Umurnya tahun lahirnya. Sepuh, guys. Ada dibantai, guys, guys. Turun lagi, guys, ya. Itu aja konten gua kali ini, guys. Pembantaiannya, guys, ya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, guys, ya. See you.